Bahan marinasi sebagai berikut. 700 gram ayam bagian paha, 4 siung bawang putih haluskan, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 buah lemon. Campur semua bahan, aduk rata, dan masukkan kulkas selama 3 jam. Tiga jam kemudian, goreng ayam sebentar saja, hanya sampai berkulit. Bahan untuk bumbu sebagai berikut. 100 gram mentega, 1/2 buah bawang bombay iris-iris, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan madu, 2 sendok makan saus tomat, 1/2 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula, 2 batang bawang pre potong-potong. Masukkan sedikit mentega. Tumis bawang bombay dan bawang pre sampai layu. Setelah semua layu, masukkan bumbu-bumbu dan ayam. Kecilkan api, tutup wajan, dan masak sampai matang. Sesekali diaduk ya, supaya ayam tidak gosong. Angkat dari wajan setelah ayam empuk dan matang. Ayam goreng mentega siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan.